Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga tak terlepas merupakan sebuah permainan yang sangat menarik. Dan karena ini sangat hebat teman-teman, bahkan Vladimir Kramnik sebagai mantan juara dunia menilai bahwa Hans-Moritz Naiman di dalam permainan ini melakukan cheating. Yang jadi pertanyaan, apakah ini benar cheat atau tidak saat menghadapi Fabiano Caruana pada Title Cup 2024? Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Hans-Moritz Naiman putih memulangkah dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5 dari Fabiano Caruana, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, D3, lalu gajah ke E7 saat ini, juga mempersiapkan rokade, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Berlanjut benteng ke E1, D6, Sulaiman support pion sentral membuka diagonal gajah. A4 tentunya juga membuka ruang bagi gajah ke depan. Di sini gajah ke E6 biasanya juga langsung ditukarkan walaupun bertumpuk, tetapi kompensasi membuka file benteng. Kuda pengaktifan ke D2, gajah langsung memukul gajah, kuda menerima. Benteng ke E8 saat ini juga mengambil alih ke depan file E, memundurkan juga gajah sebagai pertahanan. Pion ke H3 saat ini menjaga juga petak penting G4. H6 berlanjut, lalu pion ke C3, di mana juga mendukung pion ke sentral atau bahkan pion ke B4. A5 saat ini, maka menteri ke B3 dilanjutkan, mengancam juga pion B7 dan menteri ke D7, teman-teman, mensupport kuda ke depan. Apa yang harus dimainkan? Di sini menteri ke B5. Karena apabila diterima pion B7, tentu ini pion beracun, karena benteng ke B8 adalah langkah yang membuat menteri putih terjebak. Kita kembali teman-teman, tentunya menteri ke B5 dan gajah ke F8 saat ini. Gajah ke D2 tentunya juga semua sudah berkembang, benteng juga sudah terhubung. Lalu pion ke B6, di mana ke depan mencoba untuk mereposisi kuda supaya juga menawarkan menteri, sehingga saat ini bahwa pion tidak lagi terancam. Benteng ke D1 dilanjutkan, maka kuda ke B8 fokus rencana menawarkan menteri. Menteri ke B3 ditolak, maka kuda kembali ke C6 menawarkan repetition. Gajah ke C1, maka saat ini benteng ke D8, berlanjut menteri ke B5, dan ditawarkan juga kuda ke B8. Menteri mundur, kuda ke C6, teman-teman. Kita lihat bagaimana Fabiano Caruana juga menawarkan untuk draw, tetapi lagi-lagi, teman-teman, Hans-Moritz Naiman tidak memundurkan lagi menteri, tetapi menolak untuk repetition kuda ke A3. Maka berlanjut kuda ke C6 tetap, maka kuda ke C2 dan D5 saat ini mendobrak petak sentral. Kuda ke E3 dimainkan, maka D4 mengancam juga kuda menawarkan pion. Kuda ke F5, kita lihat bagaimana kuda manuver sebelumnya yang dimainkan oleh Hans-Moritz Naiman. Saat ini pion D memukul pion C, pertukaran terjadi, lalu kuda ke E7 saat ini menawarkan kuda dan juga menawarkan menteri. Dan bagaimana Hans-Moritz Naiman merespon saat ini ia menerima pertukaran dengan menteri menerima menteri. Bagaimana bang jika saat ini misalkan menteri justru menerima pion E5 terlihat dikorbankan? Masalahnya teman-teman, kuda akan memukul kuda, membuka benteng juga mengancam menteri, sehingga menteri saat ini menerima kuda, maka menteri bisa memukul pion dan saat ini punya pion bebas ke depan dari hitam. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini langsung juga ditawarkan, diterima pertukaran menteri, maka kuda juga saat ini menerima menteri, kuda memukul kuda skak, gajah menerima, dan D4 menyerang sentral. Gajah ke D6, lalu raja ke F1, pion ke F6 saat ini, dan kuda ke H4 bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Raja ke F7, maka saat ini kuda ke F5 menekan gajah. Gajah mundur juga ke F8, lalu tentunya G4 inisiatif ke depan. Saat ini teman-teman bahwa pion melaju sebuah pilihan, tetapi kuda ke B8 dimainkan. Mungkin ada yang bertanya, bang, akan tetapi ketika G6, pion ini akan tumbang. Masalahnya tidak, teman-teman. Karena gajah menerima, apabila gajah menerima gajah, G5 berpotensi ke depan bahwa gajah terjebak dan hitam pun lebih baik. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi sebenarnya G6 bisa, tetapi kuda ke B8 dimainkan oleh Fabiano Caruana. H4 saat ini mendorong juga pion ke depan. Kuda ke C6, H5 dilanjutkan. Kuda ke E7 menawarkan kuda.
ditolak juga kuda ke E3 dan kuda ke C6 berlanjut, kuda ke D5 mengancam juga pion ke depan, gajah ke D6, lalu pion ke F3 saat ini mempersulit juga pion satu sama lain. Pertukaran pion terjadi, pion E memukul pion D, pion C menerima, dan kuda ke B4 teman-teman menawarkan juga kuda. Lagi-lagi ditolak oleh Hans Mok Neyman, kuda mundur ke C3, dan persiapan ke depan untuk pion melaju, di mana pion sentral ini menjadi kekuatan dari Hans Mok Neyman. C6 tentunya, maka benteng ke E2 mungkin menumpuk benteng ke depan, baik di file D ataupun file E. Saat ini benteng juga untuk bermanuver ke file B sebuah opsi, tetapi benteng juga ke D7 dimainkan oleh Fabiano Caruana, menumpuk benteng ke depan. Gajah ke E3, maka benteng ke D8, benteng ke D2, dan gajah ke E7 saat ini. Raja ke E2, berlanjut gajah ke D6, F4 dimainkan lagi-lagi untuk juga mendobrak ke petak sentral. Langkah benteng juga untuk menguasai file E sebuah opsi. Di sini kuda ke A6 dibuat mundur teman-teman. Pion melaju juga sebuah langsung pilihan. Benteng ke C2 terlebih dahulu mengancam pion ke depan. Gajah ke B4 saat ini mengancam kuda, maka kuda juga kembali mengancam gajah. C5 dimainkan, maka D5 teman-teman, pion advance ke depan. Di sini benteng ke E8, lalu tentunya benteng ke C4 mensupport juga pion. Kuda ke C7 dan raja ke F3 menambah juga support terhadap pion ke depan. Benteng ke D8 dilanjutkan dan kuda saat ini menerima gajah. Pertukaran pion A menerima dan A5 teman-teman. Tentunya terlihat mengorbankan, sejatinya tidak karena juga mengancam pion. Pertukaran pun terjadi, gajah menerima pion saat ini. Kuda ke B5 dan gajah ke B6 teman-teman. Mengancam benteng, mengancam juga pion. Benteng ke A8 mensupport juga pion. E5 saat ini mempersiapkan untuk promosi, di mana juga potensi ke depan untuk memforking melakukan ska. Benteng ke B7 juga mengancam gajah. Sebelum menyelamatkan gajah, E6 tempo skak terlebih dahulu. Raja ke E8. Di sini teman-teman, sebuah kalkulasi yang luar biasa yang dimainkan oleh Hans Mok Neyman. Anda post video ini, apa kira-kira yang dimainkan di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan pion ke D6 tanpa menyelamatkan gajah, dan ini langkah brilian. Dan betul saja teman-teman, diterima pengorbanan gajah ini, dan inilah pancingan dari Hans Mok Neyman. Sebelumnya apa yang terjadi jika diterima pion? Ini adalah salah satu pilihan teman-teman. Benteng menerima kuda, maka B3 saat ini, di mana juga potensi promosi ke depan. Semisal benteng ke E4 mensupport pion, maka B2 bisa dimainkan. Yang pertama, apabila benteng ke E1, jelas di sini A4, di mana satu lagi ke depan untuk mendukung promosi. Opsi terbaik untuk tetap sebanding ialah E7, maka di sini benteng akan menerima pion. Pertukaran melakukan skak, raja menerima. Benteng ke D1, A4, gajah melakukan skak, raja berpindah, gajah menghentikan pion, dan ini pun tentunya masih cukup sebanding ke depan, di mana tentunya benteng juga untuk mensupport pion, dan ini pun cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman ketika diterima pengorbanan gajah yang dimainkan oleh Hans Mok Neyman setelah langkah brilian D6, benteng menerima gajah, di mana langkah juga brilian susulan teman-teman. Langkah mencengangkan benteng ke C8 skak merupakan langkah engine yang dinilai beberapa super grandmaster. Tentunya diterima pengorbanan ini, maka D7 skak saat ini. Dan setelah raja berpindah ke D8 lalu E7 skak, di sini juga Fabiano Caruana menyerah. Terlihat bagaimana pion dua sentral ini yang sangat kuat. Mengapa menyerah? Apabila diterima pion ini saat ini, maka benteng akan tumbang sekaligus promosi menteri sangat unggul. Dan apabila ditolak dengan raja ke C7, maka pion akan promosi melakukan skak, wajib diterima jelas di sini bahwa putih juga sangat unggul. Sangat-sangat menarik bagaimana duel yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Hans Mok Neyman 90,3% dengan dua langkah brilian, dan Fabiano Caruana 85,1%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, comment, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Bye.